Inilah rumah Frans Lari Oktavianus di Desa Ngering, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Di rumah sederhana berukuran 3x6 meter tersebut, Lari hidup bersama istri, keempat orang anaknya, serta ibu mertua dan adik iparnya. Saat ini Larry tengah menjalani masa karantina mandiri di sebuah ruangan yang terletak di lantai atas. Setelah melakukan aksi jalan kaki ke kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Larry diminta pihak gugus tugas desa untuk menjalani karantina mandiri. Sempat viral lantaran aksi nekatnya berniat menjual ginjal, Larry kini mengaku menyesal. Dia tidak mengira aksinya menimbulkan banyak reaksi masyarakat. Awalnya Larry merasa putus asa lantaran tak mampu lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya usai dirumahkan dari tempat kerjanya. Padahal dia harus menanggung hidup 7 orang di rumahnya. Belum lagi sejumlah hutang yang harus dibayarkan tepat waktu. Kalau untuk menyesal memang secara sampai berarti jadi itu memang menyesal, Pak. Karena niatan awal saya nggak sampai seperti ini, imbas impactnya. Tapi setelah saya melihat sampai seperti ini. Cuma yang saya harapkan ya kita sama-sama lah, Pak. Baik kami, saya sendiri orang kecil maupun ya bapak-bapak yang di sana lah, ya Pak, saya mau padanya yang misalnya keadaannya lebih mapan, sama-sama lah. Larry mengaku sempat didata, namun hingga kini belum juga mendapatkan realisasi bantuan. Apalagi pendataan dilakukan jauh sebelum dirinya berhenti bekerja. Larry khawatir masih banyak orang yang kondisinya terpuruk seperti dirinya akibat pandemi COVID ini. Oleh karena itu, Larry berharap pemerintah bisa segera bertindak memberikan bantuan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.